mau Semarakan Serpong ya. Ini mau SMS. Jadi kalau mau ke Hampton itu kita muter balik dulu. Saya jalannya pelan-pelan karena habis syuting, terus ini juga ada lampu merah segala macam, tapi sebenarnya males dan 5 menit biasanya.
jadinya gedung-gedung kayak gini. Nah ini lagi dibangun buat showroom, ada yang buat restoran Korea juga di sini. Ini semua lagi pembangunan. Yang kanan nih ada Kubica Hotel, ada 178 kantor. Ini juga nih gedung, jadi minimal tuh 8 lantai nanti bangunnya. Tuh gedungnya cakep banget kan. Terus di situ ada the spec showroom mau buat di sana. Itu adalah Hay Beach. Nah, ini dia lokasinya nih, persis depan sini nih. Ini yang ada tulisan billboard ini. Nah, itu sebelah sana itu adalah kampus UMN. Ini dia lokasinya. Sederetan itu udah sold out. Nah, selain jalan paling besar ini, itu orang juga bisa melalui sini. Jalan ini nih, ini jalan gede semuanya, jalan paling lebar nanti lurus nembus ke BSD. Itu yang ada rumah-rumah itu Perumahan Pasadena. Nah, kalau yang 3 lantai 3,5 M yang udah habis itu adalah yang menghadap ke jalan ini. Nah, yang 2 M itu persis di belakangnya yang 3 lantai. Jadi tetap bagus juga. Karena dapat akses dari perumahan, kemudian jalan boulevard ini juga pasti orang ntar bakal ngelewatin sini. Itu gedung-gedung depan-depan ini Kavling Commercial ini jadiin office.